Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Selvi Saptia Dewi. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghapus background gambar menggunakan aplikasi PicsAI Pro dan aplikasi Photoshop. Berikut tutorialnya. Oke, baiklah, kali ini kita akan menghapus background gambar menggunakan aplikasi yaitu PicsAI Pro. Yang seperti ini ya aplikasinya. Nah, jadi kalau sudah kita tinggal klik, kita pilih fotonya yang mau diambil. Saya pilih yang ini. Nah, kalau sudah kita klik adjust, kemudian pilih yang fine mask atau selection. Nah, kemudian ini ada gambar yang warna hijau sama gambar seperti penghapus. Kita yang untuk menghapusnya itu kita klik yang warna biru, itu untuk memilih daerah mana yang mau kita hapus seperti ini. Kita tentukan dulu ukurannya ya, besarnya. Saya punya sedang aja. Ini kita beri warna pada bagian yang mau kita hapus. Kalau seandainya salah, seperti ini ada yang kena, undo juga bisa, nanti dihapus juga bisa. Kalau kira-kira agak sempit, kita pilih bagiannya yang agak kecil supaya tidak melewati garis. Untuk bagian yang seperti ini, yang di rambutnya ini agak hijau-hijau, kita coba pakai yang penghapus juga bisa. Itu untuk menghapus daerah yang dikurangi lah gitu istilahnya. Kita simpan. Nah, begitulah cara menyimpan kita beli tempat di mana dulu di sini. Itulah cara kita menyimpan aplikasi gambar tanpa menggunakan background. Terima kasih. Nah, setelah kita lihat tadi bagaimana cara menghapus background gambar menggunakan PicsAI Pro, nah kali ini ada aplikasi yang sangat cepat untuk menghilangkan background gambar tapi menggunakan Photoshop. Nah, berikut ini saya kasih tutorialnya. Silakan. Photoshop CS4. Ya, jadi kita tinggal buka. Kemudian kita pilih file. Kita pilih open. Kemudian tentukan foto mana yang mau dihapus background-nya. Ini saya pilih dulu background-nya. Nah, seperti ini. Cara pertama yang dilakukan bila sudah nampak fotonya adalah
adalah klik namanya Magic Wand Tool, klik arahkan ke background yang mau dihapus. Nah, supaya dia rata, kita pilih lagi select, kemudian kita pilih modify, kita pilih yang expand. Oke, juga yang bagian dalamnya supaya lebih apa ya, lebih cantik tampilannya. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan di keyboard menggunakan tangan kita sendiri, yaitu tinggal pencet Ctrl Shift kemudian I dan J berbarengan. Dah, nanti sini muncul di layernya ini backgroundnya nanti terhapus. Itu kita tinggal buang ke tong sampah. Oke, otomatis dia langsung menyimpan. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menyimpannya ya Bapak Ibu. Tinggal klik save. Kita buat namanya avatar, ya formatnya bisa langsung TIFF. Jadi kita simpan. Nah, jangan lupa save transparansinya supaya dia backgroundnya betul-betul hilang. Oke. Nah, ini sudah tampilannya dia sudah hilang untuk backgroundnya. Kebetulan di Sagu Sablok untuk media pembuatan video pembelajaran lip sync ini kita hanya perlu kepalanya saja. Jadi karena perlu kepalanya saja, kita hapus saja ya. Cara menghapusnya gampang, dengan menggunakan Photoshop ini juga kita bisa tinggal klik yang gambar menghapus, tinggal hapus aja bagian bawahnya ini. Jadi ya, jangan sampai kena bagian yang lain. Kita tekan menggunakan mouse. Kalau kira-kira kurang rapi, kita zoom dulu. Cara mengezoomnya adalah klik view, zoom in. Nah, ini kan masih kelihatan ya. View lagi, zoom in. Nah, masih nampak nih ada kuning-kuningnya, kita hapus aja manual. Oh. Kita pilih magic wand. Pilih yang kuning, delete. Bisa, kemudian ini kita hapus. Sampai hilang ya badannya, jadi tinggal kepalanya saja. Klikkan delete, kita pencet Ctrl D supaya tampilan pinggirnya agak rapi. Kita bisa menggunakan blur ini, namanya blur tool, supaya dia pinggirnya tidak terlalu patah-patah gini ya. Kita copong saja seperti ini. Nah, jadi tidak terlalu kaku lah istilahnya dari yang kita potong tadi. Tidak nampak keriting-keriting ya Bapak Ibu ya, ini gunanya. Oke, demikian sudah jadi, bisa kita tinggal tutup. Yes kan, sudah jadi avatarnya tanpa background. Demikian tutorial saya bagaimana cara menghilangkan background menggunakan Photoshop CS4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.